怪韩某出手硬抢，小心他的反击！老师，臭小子，必须速战速决，暂时先不要与他与冲。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Mari kita masuk ke bagian spoiler buat episode 39 BTTH yang bakal rilis lagi di hari Minggu nanti guys. Udah pada penasaran kan? Gimana dengan kelanjutannya nih? Mimin pastikan kali ini bakal seru karena Xiao Yan bakal bertarung melawan si Han Feng. Di part sebelumnya yang rilis hari Minggu kemarin, kita sudah melihat Python api yang mulai muncul kembali ke permukaan guys. Ini berdasarkan spoiler novel yang kemarin ya. Tanpa basa-basi, sang Python itu menyerang penghalang lagi karena dia tahu sang penghalang sudah melemah dan kekuatannya sudah pulih. Setelah itu, Python api pun mulai menyerang kembali dengan ekornya, namun dia menyerang ke arah Han Feng dan teman-temannya guys. Han Feng tidak menyerah, dia meminta bantuan kepada semua orang untuk menundukkan ular Python ini. Dirinya sampai membayar 2 kali lipat pil obat jika ada yang mau bantunya guys. Tanpa basa-basi, si Han Feng pun memunculkan 2 tombak api biru dan melemparkannya sehingga tuar. Itu mengakibatkan suara ledakan cukup keras. Yao Lao tiba-tiba berteriak dan menyuruh Xiao Yan agar segera pergi karena sekarang Python api itu mulai melikarannya guys. Dengan cepat, sang Python api pun menyerang kembali ke arahnya Xiao Yan. Untungnya, si Xiao Yan masih bisa memblokir serangan itu dengan bantuan Green Lotus Cold Flame. Yao Lao menasihati Xiao Yan agar tenangkan hati. Karena semua yang dia lihat dengan matanya itu cumalah tubuh luar dari Fallen Hot Flame, guys. Dan inti dari Fallen Hot Flame berada di titik tertentu. Dari bagian tubuhnya sangat besar, selama Xiao Yan bisa menemukan dan merusaknya, maka itu bakal menyebabkan serangan fatal. Pada akhirnya Xiao Yan berhasil menyerangnya guys, membuat sang Python api mengaum kesakitan. Han Feng yang melihat itu tertawa kesenangan guys, dia menyuruh para anak buahnya untuk bersiap mengambil merebut api surgawi. Segera Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tubuh besar ular api yang menjadi semakin tidak terlihat. Yao Lao yang ada di dalam tubuh Xiao Yan juga tertawa senang guys. Dia menjelaskan si Xiao Yan itu harus mendapatkan Heart of Flame atau hati api. Jadi sampai berniat meminjamkan kekuatannya semaksimal mungkin supaya kekuatan Xiao Yan itu bisa setara dengan Han Feng. Meskipun nantinya keberadaan Yao Lao di dalam tubuh Xiao Yan bakalan terungkap, namun Xiao Yan di sini menangkan sang guru. Karena dia yakin pasti bisa menang, guys. Di sisi lain, Han Feng yang melihat itu enggak tinggal diam, dia mengeluarkan kekuatan api biru di kedua tangannya, guys. Dengan cepat bergulung menjadi seperti gelombang pasang air laut, Su Qian yang melihat itu enggak tinggal diam. Dia berusaha menghentikan Han Feng dan mengumpulkan para tetua kembali. Kuai Han Mao 出手硬抢. Tetapi orang-orang dari Black Corner juga sudah siap dan sepertinya akan terjadi pertempuran besar lagi guys. Tatapan Su Qian dipenuhi kemarahan setelah melihat bersaudara emas dan perak kembali muncul. Karena dari sekian banyak orang-orang dari Black Corner, kedua orang inilah yang terkuat guys. Di sisi lain, mata Xiao Yan mulai menyipit saat dia melihat Han Fengnya sudah mulai menyerang. Sebenarnya tujuan utama Han Feng sekarang itu bukanlah Xiao Yan, tapi dia ingin segera mengambil Fallen Heart Flame. Dia pun segera melesat menuju ke Fallen Heart Flame guys.
Xiao Yan tidak tinggal diam, dia juga ikut melesat ke belakangnya Han Feng dan menuju punggungnya si Han Feng. Sebenarnya si Han Feng itu tahu dan ingin menghindari serangan si Xiao Yan, guys. Namun dia tidak menyangka Xiao Yan sangat cepat, sampai-sampai reaksinya itu kalah dalam hal kecepatan. Han Feng membalas serangan itu dengan merinju dadanya Xiao Yan dan Tuer. Alhasil mereka berdua pun terpukul mundur sekitar 10 meter lebih. Xiao Yan terengah-engah, guys, memegang dadanya yang terkena serangan sakit. Namun kondisi Han Feng jauh lebih buruk karena dia telah menerima pukulan kuat dari Xiao Yan. Itu menyebabkan setengah lengannya agak mati rasa, guys. Han Feng tersenyum dan berkata, "Bocah kecil, sepertinya kau juga seorang alkemis ya?" Dia juga menjelaskan, "Sebenarnya hanya satu jenis api surgawi yang dapat ada di dalam tubuh seseorang. Jadi jika tubuh itu mengandung api surgawi kedua, maka kedua api surgawi itu bakal saling menolak dan bertabrakan, guys. Resikonya tubuh sang pemilik itu bakal meledak." Dia yakin api surgawi ini nggak banyak berguna buat Xiao Yan. Maksudnya api surgawi Heart Flame, guys. Dia menawarkan kerjasama untuk memberikannya api surgawi. Sebagai balasannya, Han Feng akan memberikan pil obat tingkat 6. Sebenarnya Xiao Yan mengabaikan Han Feng dan diam-diam mengumpulkan Tou Qi untuk melepaskan serangan telak, guys. Dia juga menjawab, "Kalau kau mengetahui seorang alkemis itu tidak bisa memiliki dua api surgawi, lantas kenapa kau tidak memberikan api ini kepadaku saja?" Itu membuat Han Feng semakin kesal dong. Dia langsung melesat maju dan berteriak, "Aku juga bakal mengambil api surgawimu." Yes, kalau kalian nonton di episode kemarin, si Han Feng juga tertarik dengan api milik Xiao Yan, guys. Namun dia sedikit ragu karena dia menduga Xiao Yan ini cukup kuat. Sebelumnya si Fan Lao aja gak berkutik dan auto kalah melawan Xiao Yan, guys. Tapi saat ini Han Feng akan mencobanya. Apakah Green Lotus Core Flame milik Xiao Yan itu lebih kuat daripada si Heart Flame miliknya, ya kan? Sehingga pertempuran pun terjadi. Yao Lao yang berada di dalam diri Xiao Yan mulai khawatir karena sebenarnya api surgawi milik Han Feng itu sangat menakutkan, guys. Tapi Green Lotus Flame di dalam diri Xiao Yan pun mulai melonjak keluar. Teratai berwarna hijau diputar perlahan dan dilempar sehingga tuer. Ledakan keras pun terjadi. Xiao Yan cukup kewalahan, guys, mengeluarkan kekuatan serangan yang begitu besar. Han Feng auto jadi compang-camping dan nafasnya mulai tidak beraturan serta terkejut melihat Xiao Yan yang masih bisa berdiri. Tangannya mulai bergetar dan berteriak, "Metode Qi apa yang kau praktikkan ya?" Karena dia merasakan kalau metode Qi milik Xiao Yan itu mirip dengan gurunya Yao Lao, guys. Dan sekarang Han Feng pun mulai serius. Dia berpikir Xiao Yan ini harus dibantai. Su Qian yang berhadapan dengan saudara silver dan emas pun bisa merasakan, tapi dia tidak bisa membantu karena dihadang oleh kedua saudara ini. Xiao Yan pun hanya tersenyum dingin. Gumpalan api hijau mulai muncul di tangannya, guys. Dia sempat tertawa pelan karena melihat Han Feng yang ingin membantainya. Gak lama dari itu, Xiao Yan merasakan, guys, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba memasuki tubuhnya. Yang dimana itu membuat Xiao Yan terkejut. Karena dia yakin, pasti si Han Feng bakal menyadari jika sang guru sudah menuangkan seluruh kekuatannya kepada dirinya, guys. Karena itu juga membuat api hijau yang berada di tangannya menjadi semakin kuat. Alhasil aura yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan membuat ekspresi Han Feng berubah sedikit.
Dia sepertinya bisa merasakan betul kekuatan yang familiar ini, guys. Han Feng akhirnya sadar dan mulai panik. Ternyata si guru itu belum meninggoy. Tatapan Xiao Yan menjadi semakin tajam, guys. Dia pun mengatakan, "Terima kasih karena aku diberi kesempatan lagi untuk bertemu denganmu." Mendengar itu si Han Feng auto terkejut. Dia mulai ketar-ketir tidak percaya kalau gurunya itu belum meninggoy. Namun niat membantai di dalam dirinya semakin melonjak. Dia mulai sadar, guys. Inilah alasan kenapa si Xiao Yan bisa sekuat ini. Karena dia telah dipinjami kekuatan spiritual dari si Yao Lao. Han Feng langsung mengeluarkan kekuatannya. Api surgawi dipadatkan menjadi Trisula gelap biru, guys. Tombak Trisula. Xiao Yan gak mau kalah. Dia mengeluarkan bola api berwarna hijau besar di tangan kanannya. Dan yes, kalian sudah tahu kan namanya adalah Angry Buta Lotus Flame. Bahkan seorang ahli sekelas Sucian Tidana Toucong merasakan ketakutan besar ketika melihat api di tangannya Xiao Yan. Dijelaskan, guys, Angry Buddha Lotus Flame ini adalah kartu traf atau kartu terkuat milik Xiao Yan yang terakhir. Dan kartu traf ini akan digunakan ketika di dalam situasi hidup dan mati. Kalian mesti ingat, guys, Angry Buddha Lotus Flame kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya karena dirasuki oleh Yao Lao langsung. Xiao Yan menggunakan kekuatan gurunya si Yao Lao seluruhnya malah untuk membantai Han Feng. Ekspresi Han Feng mulai ketakutan karena dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari Angry Buddha Lotus Flame ini. Dia tidak menyangka si Xiao Yan itu bisa bertarung setara dengan dirinya, guys. Meskipun sebenarnya Xiao Yan ini dibantu oleh si Yao Lao, tapi cukup mengerikan. Tanpa basa-basi, Xiao Yan pun menembakkan teknik Angry Buddha Lotus Flame itu. Han Feng gak mau kalah. Dia berteriak dan melemparkan Trisula apinya, guys. Su Qian auto panik setelah melihat kedua teknik itu dilepaskan. Dia langsung menyuruh seluruh tetua akademi untuk berpindah tempat kabur jauh-jauh. Orang-orang dari Black Corner juga terkejut, guys, melihat para tetua akademi yang kabur. Gak lama dari itu, kedua teknik itu pun bertabrakan dan tuar. Kedua teknik itu bertabrakan menghasilkan badai super duper kuat. Beberapa orang di sana sampai terkena imbasnya, guys, dan terluka parah karena ketika tubuh mereka masuk ke dalam badai itu, kemungkinan tubuh mereka bakalan hangus. Tentu saja, dua api surgawi bertabrakan, guys. Para tetua akademi menyaksikan bagaimana kerugian besar yang dialami oleh orang-orang Black Corner yang terluka parah terkena badai itu. Sejumlah tetua tidak menyangka, apakah ini kekuatan sejati dari Xiao Yan? Bahkan Han Feng pun tidak bisa melihat dengan jelas, guys, situasi yang terjadi pada saat teknik itu bertabrakan. Para master dari Black Corner mulai berubah mukanya ketika melihat sosok si Han Feng itu sudah melemah terluka parah, guys. Semua orang saling memandang satu sama lain. Keringat dingin dari mereka mulai keluar, tatapan mengarah ke langit dan melirik si Xiao Yan yang sudah kewalahan di atas langit. Sebagian orang kebingungan dan berkata, orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng? Itu membuat semua orang dari Black Corner kebingungan dong. Soalnya kekuatan Han Feng sudah berada di puncak Tou Huang. Kalau mau mengalahkannya harus di ranah Tou Chong, guys. Udah gitu Han Feng punya api surgawi kan? Jadi setidaknya lawan Han Feng itu berada di ranah Tou Chong, guys. Yang bisa bersaing dengan Han Feng dari Black Corner itu cuman bersaudara emas dan perak. Sisanya gak kuat melawan dia, guys. Sementara si Xiao Yan baru nerobos ke ranah Tou Huang, kok bisa? Itu kan jadi pertanyaan di kepala mereka, guys. Udah gitu Han Feng kondisinya sangat menyedihkan, lukanya parah sekali. Mimi yakin setelah ini nama Xiao Yan akan menjadi terkenal di semua kawasan Black Corner, guys. Dengan cepat, kedua saudara perak dan emas pun melesat ke samping Han Feng untuk menyelamatkannya. Tapi Han Feng sebenarnya belum meninggoy, guys. Dia masih bernafas.
Untungnya dia memiliki api surgawi yang melindungi tubuhnya. Kedua bersaudara itu pun menduga, pastinya mustahil bagi seseorang yang tidak memiliki api surgawi bisa bertahan dari serangan dari Xiao Yan tadi. Mereka bingung sebenarnya dari mana ini Xiao Yan berasal ya. Karena mereka berdua sama sekali tidak pernah mendengar ada berita seseorang yang sangat kuat di Akademi Halaman Dalam. Su Qian menghampiri Xiao Yan guys, menanyakan keadaannya. Untungnya baik-baik saja membuat Su Qian bisa tenang dan menghela nafas lega ketika melihat Xiao Yan yang masih baik-baik. Apalagi dia mendengar Han Feng yang menjadi tidak sadarkan diri karena cederanya cukup serius. Pastinya setelah kehilangan pemimpin mereka, orang-orang dari Black Corner itu bakalan mundur guys, nggak berani maju lagi. Apakah ini bakal jadi titik balik di mana orang-orang dari Black Corner mundur dari sana? Selesai dulu untuk spoiler episode 39-40 BTTH. Seru sekali buat Tonghua satu ini, gila sih. Ceritanya sangat seru. Ditambah satu hal yang lagi, pasti hanya di sini guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.